Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kesempatan menghadirkan saksi dan ahli meringankan digunakan terdakwa Mario Dandi tanpa menghadirkan pihak keluarga atau kerabat terdekat. Anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu hanya menghadirkan dua ahli meringankan di persidangan. Berbeda dengan terdakwa Shane Lucas, terdakwa Mario Dandi tak menghadirkan satupun saksi meringankan dari keluarga maupun teman dekatnya. Kesempatan menghadirkan saksi AD Charge yang diberikan majelis hakim digunakan kuasa hukum Mario Dandi menghadirkan dua saksi ahli meringankan dalam sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 1 Agustus 2023. Keduanya yakni ahli psikiater forensik Natalia Widiasi Raharjanti dan ahli pidana Jamin Ginting. Ahli pidana Jamin Ginting mengatakan restitusi tak boleh jadi ajang pemerasan. Sebelumnya, LPSK menghitung restitusi atau ganti rugi Kristalino David Ozora mencapai 120 miliar rupiah. Jamin mengatakan hukuman kurungan tambahan sebagai pengganti restitusi dalam pidana umum maksimal hanya 8 bulan. Jadi, waktu dia kesengajaan itu muncul bukan pada saat dia melakukan perbuatan. Kesengajaan itu muncul pada saat dia merencanakan, memikirkan sesuatu dengan tenang. Ya, dan melakukan juga dengan tenang dan waktunya juga biasanya tidak terlalu sempit ya. Makanya waktu tadi saya katakan berarti dia enggak ada dong objek premeditatus tadi itu. Dia enggak punya. Kenapa? Karena dia enggak sempat berpikir dengan tenang, lu ngomong begitu, tak tonjok, ditonjok. Di ayat 6 itu ada pidana kurungan itu pidana pengganti terhadap denda. Nah, itu dikatakan di situ paling tinggi pidana kurungan itu adalah 8 bulan. Jadi agak berat saya kira kalau hakim untuk bisa memutuskan angka yang terlalu fantastis, biasanya sih jarang dikabulkan menurut saya. Nah, karena kan seakan-akan ini ya mohon maaf ya nyawa manusia sih ya, bahkan ada yang meninggal juga ini yang saya sebutkan tadi itu. Nyawa manusia nggak bisa dihitung. Sementara psikiater Natalia Rahjanti menjelaskan penganiayaan terencana biasanya terjadi dengan emosi pelaku yang terkontrol baik dan dilakukan dengan menyusun aspek spesifik. Itu niatnya nggak melakukan tindak kekerasan tapi berakhir dengan kekerasan yang sifatnya sadistik itu dimungkinkan gitu. Kalau misalnya orang ini tadi dia udah dari awal dalam kondisi marah dan dia udah punya ekspektasi. Dan dia udah frustrasi gitu. Nah, terus di situasi itu dia tidak mendapatkan harapannya. Itu kemungkinan untuk orang ini jadi agresi juga sangat mungkin gitu. Sidang tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi pihak Mario Dandi untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Mario Dandi Satrio dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.